Tim DKI Bokok. Mari tanpa bunga ke 18 servis. Tepat servis sudah. Pas juga kurang. Lampu di depan. Risa lagi jauh. Sampai keras. Namun bola bola diselamatkan. Tinggi depan. Sampai keras. Mahal Rizal. Dua beli serangan sehingga gol pertama di set kedua untuk Tiga Putra 1-0. Ya, kalau kan servis, sudah sebelum servis sudah masih mau kurang langsung ke sana. Mahir berada di sana, tinggi jadi back di sana. Mampu bola masih berada di sana. Dari dua lima udara, bola tinggi, santai kecil saja. Masih sudah main dari tinggi bola lima lima back. Rizal, sayang, seribu sayang. Sampai dari sana, Rizal ini back, lambas, keluar seru saudara. Tiga poin, satu sama. Pas servis nomor punggung 3 dari tim DKI. 3 lepas servis sudah. Itu maksudnya lebih tinggi dulu. Jadi, pas sampai yang sambaran main bola sama Doni tidak boleh berarti bermain rapat yang dibikin oleh main dari tim DKI sehingga pay tetap bertambah untuk tim DKI 2-1 lepas servis sudah. Saya terlalu terburu-buru. Pas servis dalam pemain dari tim DKI ini saya angkat dari kembar 2 podo. Rizal, servis di masjidah, servis sudah kembali Rizal. Namun kurang saudara. Gol pertama Uwi di Putra menjadi 3-2 di set yang kedua. Lagi-lagi seorang Rizal, Nur Rizal, maksud saya. Boleh kata Nur Rizal, selanjutnya apa? Boleh juga lepas servis sudah, ya. Tinggi, rasanya bakal kata dalam menit. Mancar tanya bola, dapat di bedung, namun bola bersama disampaikan. Jentek kecil, sudah lakukan. Doni, semuanya tujuh bakal. Maja dari duel udara saudara, namun bola masih berada di lapangan. Tolak belakang. Wah, dilangkar banyak. Mau dari tinggal putra sehingga poin pertama untuk tim DKI Kongo. Teluh Bodo. Bodo. Ivan, sih. Lakukan sudah dengan Ivan. Masih juga kurang. Lampu tinggi beri bahan. Sayang. Lalu lemah sampai dengan seorang beri. Sehingga poin pertama untuk tim DKI menjadi 4-3. Kedua, Benotang ha? Ivan, sih. Lah, apa sudah serang Ivan? Mahal, terjadi kesalahan. Nampaknya main tinggal Putra. 5-3. Iya. Lo tahu? Lagi kesalahan, servis sudah Ivan. Lagi terjadi kesalahan. Putra, poin pertama dia 6-3, ya. Kita mengulang-ulang kembali saudara-saudara untuk sesi pertandingan di set yang kedua antara tim Gol Putra melawan tim DKI Kokok. Nomor punggung 4 Irfan lakukan servis sudah. Ada dia di sana sentra lalu di Beril. Mau masuk sang di Beril. Sorry belakang Mahir Beril di sana lagi dia sampai 7. 3 meter sebar keras. Nampaknya berhasil. Spike 3 meter lalu kalau pemain dari tim Gol Putra Tormar Rizal ini sehingga pindah poin 4-6 di set yang kedua. Doni Haryono akan servis. Pas servis sudah dari Doni Haryono. Pas juga kurang libero. Lampu tinggi depan. Sampai apa berhasil. Yang dilakukan pemain dari tim DKI menjadi 7-4. Ya pas servis akan dengan serang Anas pemain dari tim DKI ini. Oh centra sempurna banyak. 1-3 sudah dilakukan serang Lahai. Nampaknya terjadi jumpa maupun pelayan dilakukan serang Beri. Ya, tim out di bawah wasit. Pas servis, lakukan sudut apa? Sikit terlalu mengulur, lambat tinggi jalan itu jauh. Sampai keras. Namun bola mas, terus lakukan lemah dari tim DKI lambat tinggi depan. Pas di belakang mas, Rafael lambat tinggi. Hai, santai kecil saja. Namun bola bertahan selamatkan tinggi dari bola tinggi besar. Sampai belakang mas, lemah dari tinggi putra. Lambat tinggi depan, lebih santai kecil saja. Hai, nampaknya bola berada di sebelah poin pertama untuk tim Putra menjadi 5-8. Doni main board yang datang dari Putra Chris Prof ini pasar sudah bagus pemilik yang lebih lagi sambaran sampai yang masuk ke sebelah kanan di depan tiga meter. Hai apanya seorang Rizal Sudirman itu garis putih seperti meter sehingga poin pertama untuk tim dari DKI menjadi 9-5. Maksud saya Nur Rizal sama juga ya. Ya, pelat servis. Sekali lagi main dari tim. Dari pelat servis sudah ada. Main dari tim kemudian lebih tinggi. Tahu, satu kisah dah. Namun, total juga bagus dengan seorang Vito Asintori. Kita poin 6-9 di set yang pertama kedua. Maksud saya.
Ical, pemain pengganti yang akan servis di pasar misalnya orang Ical. Bahas itu akurat, lampu di belakang, sambang ras. Nampaknya keluar dari saudara, 3 poin itu di 9, kedua. Ya, pasar servis. Lagi di seorang Ical, pengganti di pasar misalnya orang Ical. Bahas itu akurat, lampu di belakang. Sambang keras, namun harus terus-terusan ada di sana lampu tinggi di bayai. Bola mal sontek di sana belakang, main-main di Tiki Putra. Sarjadi gesek kecil-kecil. Sehingga poin pertama untuk Tiki Putra menjadi 8-9. Selisih tahu kan di set yang kedua. Belas servis, lepas servis untuk lagi cam. Pas di bawah kurang lampu kemar. Serang belakang, pas di bawah di sana. Dia lampu tinggi di bayai, resah. Dan yang berbahagia pemerintah menjadi pertarungan di tim PKI sekalian pertemuan untuk tim Putra menjadi 9 podo. Podo Joyo Ical lakukan sudah terhidal pasti kurang-kurang tamu bola pasti bersalah diserahkan sorong belakang masih ada pemain dari tim Putra Faris yang jumpa dengan tamu bola keluar pemain dari tim PKI sehingga poin pertama menjadi 10-9 di set yang kedua. Mari ya, video ya. Juga ya, mari. Wah, tadi. Icak, depar, disini. Passing saatnya selesai. Laga main final team. Dari Ibrahim, maka. Kulah-kulah teman-teman yang mulai dengan Tiki Putra. Sekiranya kedua. Untuk tim DKI. Mau jadi 11-15. Kalah dulu, Hit. Atau apa kata? Bola servis sekali lagi pemain dari tim DKI lepas servis sudah masih cuma berada di real dari Haryono poin menjadi 16-11 di set yang kedua. Ada suara enggak? Ada yang minta lagu oleh-oleh karena yang pertama setelah artis yang menang langsung saja kita panggil sama-sama ada Utami Dewi Fortuna kurang-kurang kamu berapa bisa makan sonor laga main Tiki Putra lagi variasi satu tahu tampaknya bola mendarat dan sempurna poin pertama untuk Tiki Putra menjadi 17-11 di set kedua. Lagi-lagi seorang dia lakukan servis sudah kurang-kurang pertemuan bola yang lakukan di Pedro antara di masih ini sekarang poin pertama untuk Tiki Putra main jadi 18-11. Lepas servis, agak lukus saran Dian. Lepas servis sudah lampu tinggi, langsungkan saja. Mati langkah lampanya saudara-saudara. Mati Tiki Putra saja poin-poin menjadi lompat dalam pelan di set yang kedua. Lepas servis, agak lukus saran tim DKI. Lepas servis sudah banyak kurang siapa yang lukus lampu tinggi tas bola pada sebelah dari seorang Doi sehingga poin pertama untuk Tiki Putra menjadi 19-12. Ya mas servis serang Rizal pas servis sudah pas akurat namun bola bola bisa diserahkan passing belakang mas Rizal di sana lebih tinggi sambal keras nampaknya berhasil sambal keras dan juga seorang Ical main muda dari Tiki Putra ini sehingga poin pertama untuk Tiki Putra menjadi 20-12. Lepas servis sudah passing juga orang lebih tinggi banget sambal keras nampaknya saudara tas bol bol pertama menjadi 13-20. Ya panggilan itu Rasul harap berapa punya pendeti ya Rasul ya kembali ke 18 servis sudah pas di kurang lampu tinggi siapa itu sahai nampaknya bola masih berusaha diselamatkan ada tali biru soru belakang seru saudara pas di kurang lampu tinggi Fahil Dali nampaknya variasi kurang-kurang betul yang seorang mungkin poin ini terlalu Doni poin pertama untuk tim dari Kokop 14-20 bola servis lakukan sudah pasin cukup bangunan namun ini sangat keras Ical
lombanya berhasil saudara-saudara. Sampai keras dan menurut pengganti yang terbaik kali ini main muda dari Tiga Putra. Oh, yang menjadi 2-1-13. Ya, pertama main Santoser. Yang keluar, rasa masuk. Rasa apa ya? Rasa jeruk. Ya, bola servis. Agar-agar Doni Haryanya. Sebab-sebab klik kiri lepas servis sudah. Ambil tinggi Rovales di depan. Nah, apa di bendung? Nah, untuk apa bisa diselamatkan? Mas, nomor di Tiga Putra. Tinggi depan. Sorong belakang. Masih dapat diselamatkan. Tinggi depan. Suntik di sana. Murah. Kumpul bola yang dengan seorang rasa. Rasa jeruk. 15-2-1. Bisa di kedua. Becah kok. Oh, membecah. Ya, belas servis. Anas. Nah, belas servis serang Anas. Pas di bawah Rizal. Rasa belakang. Sambar lunak saja. Nampaknya berhasil. Pas yang kecil ini baik seorang Doni. Doni Setiawan. Main bon ini. Main dari 2-2-15. Doni Ruban. Doni Setiawan. Ya, bakal servis. Main bon. Ya, datang dari kota Kris. Seperti ini. Di bawah sejenak nampaknya lepas servis seorang Doni Setiawan. Kurang-kurang. Namun bola berusaha dijalankan. Pressing belakang. Wah, sedang main dari Tiga Putra, lampu tinggi depan sampai tujuh sorong belakang. Masih dapat diselamatkan bola pada aku. Hei, hei. Bola tinggi banyak. Mungkin ada kemungkinan dari tim DKI ini. 2-3-15 di set yang kedua. Lama rongku lagi deh. Malik, Malik, harap masuk menjemput dia, Muhammad Malik. Ibrahim, ya, kembali ke tempat belajar pasar sudah. Wah, sebenarnya seorang satu pun dapat kirpan, lebih. Sambalan Lurang nampaknya berhasil sebenarnya. Poin pertama untuk tim DKI Kokom ini 16-32. 2-3 sudah ya. Wardi sih, lah kasih sudah Wardi. Mana itu yang bola rasa yang luar gay. Sotek di saja. Nang bola berusaha surut jadi double lampanya seru-seru. Match point. 24-16. Kopi dia. Kopi sih. Ya, kembali ke lapangan. Ical sih. Nah, kan sudah sering Ical. Pas di bawah kurang tinggi depan. Rambak rata. Namun saya seribu sayang bentukannya. Tidak mampu. Dari seorang pintu sekalipun pertama. Untuk tim DKI menjadi 17-24. Nomor 10. Ayo, kan servis. Ayo, sih. Nah, kan sudah sering Adit. Rasa kaya. Cuk! Hai, nampaknya. Oh, menangan di set yang kedua dimenangkan oleh Tiga Putra dengan skor 25-17. Oke, sudah. Biarkan turnamen para Money Cup sekali kemudian bantuannya dihidupi langsung oleh Bawa Wahud SAG. Dari Jalan dan juga calon DPRD dari Kabupaten Tangerang atau nama Nur Hakim SPD. Lagu, kenal. Lagu, Rorita. Lagu, Rorita.